Selamat datang kembali di New Dimension, guys. Ngomong-ngomong, mangga kalian sudah berbuah belum, guys? Oke, kita kembali kepada tip budidaya mangga. Ada 5 tips singkat simpel agar mangga cepat berbuah, bisa berbuah di luar musim juga. Oke, sebelumnya jangan lupa tekan tombol lonceng dan subscribe. Selamat menonton. Tanaman mangga berbuah secara normal pertama kali ketika berusia 2 tahun ataupun 5 tahun, tergantung asalnya bibit dan pemilihan bibitnya sendiri atau perawatannya. Sama juga dengan buah durian ataupun tanaman lainnya. Mangga juga bisa ditanam di dalam pot ataupun tabu lampot. Oke guys, kita cari bibit. Ini tip yang pertama sendiri ya. Ini contoh jambu. Kalau tabu lampot gini, mangga juga bisa dibikin begini. Ini adalah contoh mangga mana lagi berusia 5 tahun. Jadi kalau dijadikan bibit sudah bisa untuk dicangkok. Kita bisa pilih batang yang sudah mengeluarkan buah dan diameternya besar untuk mendapatkan bibit cangkok. Jika setelah dicangkok, jangan langsung ditanam di dalam tanah. Kita karantina dahulu dalam polybag ataupun bisa langsung ke tabu lampot. Untuk medianya, siapkan pupuk kandang di polybag. Yang kedua, perawatan. Kalau tidak musim berbuah, harus setiap pagi dan sore disirami. Ini habis dipanen. Yang ketiga adalah pemotongan tajuk. Ini yang tidak kena matahari tidak akan mengeluarkan buah karena tidak fotosintesis dari sinar matahari. Jika belum berbuah juga, lakukan pemupukan. Bisa gunakan pupuk NPK ataupun pupuk booster buah. Lakukan pemupukan di area jarak 1 meter dari batang pokok. Jika masih belum bisa berbuah, kita lakukan pemangkasan agar tidak rimbun dan konsentrasi nutrisi tanamannya pada pembentukan bunga, ataupun kita kurangi dengan membuat sayatan pada batang. Kalau sayatan harus dilakukan oleh ahlinya agar mangganya tidak rusak. Yang paling penting, kita harus tanam dengan tempat yang mendapatkan sinar matahari penuh pagi atau sore.